Berikut adalah hasil lengkap babak 32 besar Spain Master 2024 hari kedua. Di babak 32 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain Brazil, Juliana Viana Vieira, dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam durasi 32 menit. Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Myanmar, Tetar Tuzar, dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 1 menit. Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan pemain Ukraina, Polina Buhrova, dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 38 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil menang atas ganda campuran India, Satish Kumar Karunakaran, Adia Fariat, dengan skor 21-18 dan 21-14 dalam durasi 28 menit. Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, berhasil mengalahkan ganda campuran Brazil, Davi Silva, Samia Lima, dengan skor 21-12 dan 21-16 dalam durasi 23 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Roy King Yap, Valere Siow, dengan skor 17-21, 21-19, dan 21-18, dalam durasi 56 menit. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Rutanapak Outong, Jenika Sujai Praparat, dengan skor 21-16, dan 21-16, dalam durasi 30 menit. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari ganda campuran Amerika Serikat, Presley Smith, Allison Lee, dengan skor 17-21 dan 23-25 dalam durasi 42 menit.